inilah keseruan Pantai Ujung Belang yang kita liput pada hari Minggu, di mana Pantai Ujung Belang ini banyak diminati oleh wisata-wisata lokal pada hari Minggu sorenya. Kita lihat banyak orang di sini, banyak keluarga yang melakukan refreshing di Pantai Ujung Belang ini. Kita lihat di belakang sana. Demikianlah keseruan yang dapat kita bagikan hari ini dari Pantai Ujung Belang Kota Lesmawe. Di mana di sini dapat kita pantau tadi keramaian-keramaian yang terjadi, yaitu pada hari Minggu sore. Di sini kita lihat banyak kali keluarga-keluarga yang membawa anak-anaknya kemari. Selain kita beli ikan di sini langsung di
cincang di sini. Tinggal kita bilang keperluannya itu apa dan besar yang dicincang bagaimana. Langsung dikupas di sini tanpa kita sibuk-sibuk lagi ke rumah kita memasak. Oke, kalau Anda pergi ke Ujung Belang, ke tepi pantai, kita dapat mampir di sini. Kita lihat di sini ada beberapa ikan-ikan segar yang berada di Ujung Belang. Atau tepatnya di sini bukan Ujung Belang, yang adalah di wilayah jalan. Di sini cukup banyak yang diminati oleh masyarakat pelancong. Kalau untuk hari Minggu ini diperkirakan berapa kilo bisa dihabiskan dalam satu hari? Enggak tahu pasti karena ikannya akan berpindah-pindah. Berpindah-pindah. Jadi apa yang ada kita hajar terus. Enggak, ini kan hari Minggu kan puncak orang yang berkunjung ke pantai. Ini banyak kali yang membawa ikan pula, yang bawa ikan-ikan segar ini. Diperkirakan ya, berapa kilo habis dalam satu minggu? Enggak tahu. Hari Minggu ini? Enggak tahu, paling-paling barang-barang 500 kilo, 300 kilo. 500 kilo? 300 kilo. Selesai. Oke, okay. Varian harga yang dijual berapa-berapa? Sangat murah. Sangat murah. Paling tinggi berapa sekilo? Paling tinggi 60. 60? Paling rendahnya? Paling rendah itu tergantung jenis ikannya. Oke. So, hari ini kita akan ngoplok itu di belakang kita ada sebuah atau keluarga yang lagi mancing. Tepatnya di Sungai Luskala Panggoy. Ini sungai ini tembus ke arah Ujung Belang sana, muara. Di sini kita lihat banyak kali pemancing-pemancing di waktu sore datang kemari untuk memancing. Oke, mari kita lihat keseruan pemancing-pemancing yang ada di sini.